Halo, 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 halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi aku arep OTW pasar arep tumbas sayur. Aku arep ning bank terus muli kopi bank. Aku arep ning pasar tumbas sayur karena aku pengen makan sambel pecele kang lento wingi iku. Oke. Cus. Tadi aku panas ini loh, aku nggak topi tapi aku payung. Ah, kayak panas banget. Panas sih nggak mati, biasanya mau topi ini pas aku kalau ini. Tapi panas nggak mati loh. Apakah ikut anda juga panas seperti ini? Yuk. Panasnya menyengat ini gitu, bas. Oh, tumbas kuka, tumbas dan cunai cayu. Tadi terhubung, aku mau ke bank jadi aku ke bank dulu, kemudian ke pasar. Sampai pasar baru tumbas es, tidak lali tadi. Tidak lali. Yo, siapa kamu? Video bohong ini. Yo, iseng-iseng, masa mau lakuin dalam video video dia. Kalau nggak cek dulu, kamu mau bohong dia. Ya, kamu bohong. Ya, bas, sambung naik. Halo, 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 halo. Assalamualaikum. Selamat siang. Jadi aku mari teko pasar, ke pasar lho. Aku tumbas sayur. Tumbas sayur, aku arep apa? Gajal sambel pecele Pak Guru, makane aku bar kobang terus mulie mampir tumbas sayur ben iso review sambal pecel. Dadi aku tumbas sayur karo tahu, nanti sayure tak rebus, tahune tak goreng, tak potong-potong, terus gek dicampur karo sambal pecele Pak Lentu. Oke, ayo kita cus. Mari kita masukin belanjaan. Nanti kita ambil brokoli, brokoli terus kita taruh. Dan timun, kemudian taruh daun bawang, terus mau bawang. Terus aku kasih tahu kuning dulu. Kita ambil bumbu kecil goreng. Oke. Tapi kita kan tadi kita cuci terus masak. Oke. Nanti kita ambil ini jadi bagi goreng. Ini sudah goreng. Terus kita ambil semua. Sabar dulu. Giliranku menggoreng tahu yang sudah tak potong-potong. Mari kita goreng. Saram, wayai ngejar bumbu. Ini dijar bumbunya, bumbu pecel Pak Lento, Kang Lento. Aku tak ngejar sih. Taram, tadi inilah dia penampakan pecelnya. Sambal pecel Pak Lento. Ki wis tak jer. Ini sayurnya wis mateng, enek kerupuk barang. Oke, mari kita makan. Yuhu. Taram, ini dia pecel sayur. Pakai tentunya pakai sambal Kang Lento. Ayo, di review. Jadi ini karena ini banyak sekali, aku pakai sayur saja, tidak pakai nasi. Tidak usah disekos soalnya ki. Oke, diet lor. Bismillahirrahmanirrahim. Tahunnya enak lor, sambelnya mantap. Mantap sekali. Timun. Menurutku sambelnya pas. Jadi aku pakai iseng sedang, sehingga pedas, soalnya aku nggak berani pedas. Wani jane aku kiwani pedas, cuman perutku mesti sing kuat. Aku yang sering makan menjopo iku, bar makan mengiku. Bar makan mengiku, sambel sambel yang iku. Pas makan gue enak pas makan, tapi bariku perlu kejan. Gak kuat. Enak. Mantap sambelnya.
sambal kangen tuh mantap. Enak. Saya kangen pun. Anggur siku sih pas. Ini lah pecinta pedas, mami pedas tambahin aja. Ini perlu buat. Anggur kalian semua, kurang nak kemakan, ada lagi kemakan, ada kemakan, ada kesehatan. Enggak, kurang. Kali saya kiki musim lagi, musim makan lorong. Tahun. Nya sambel. Aku ingat cara nganu, saya encer banyak rotok koken banyu. Ah, bang dengar. Enggak. Aku ning Hong Kong iki, makanan Indo apa wae iki ning Hong Kong ono. Sengkol, pete, ono. Oke. Mantap. Mantap, mantap, enak. Enak tahu nih, cocok-cocok nih bumbu. Mantap. Mantap, mantap, mantap. Taram. Tak resik loh. Tidak tersisa. Aku warek, alhamdulillah. Warek, alhamdulillah. Enak. Mantul. Sambal pecelé mantap betul, mantul. Pokok rugi kanggo panjenengan sing mboten mencoba. Rugi. Sambal pecelé Kang Lento, enak, mantap. Ya wes cukup sak mene dhisik videoku. Matur nuwun sik sampun nonton, muga-muga diparingi panjang umur, kesehatan, diparingi rezeki ingkang lancar, dipermudah segala urusannya, dan dijauhkan dari mara bahaya. Oke, matur suwun. Assalamualaikum. Bye.